Nah, udah ada yang datang nih, lumayan banyak. Oke, jadi selamat datang. Dan hari ini kita bakal ada workshop bareng Ko Suwandi di sini. Nah, Ko Suwandi ini landscape photography. Makanya judul hari ini kan di bawah nih, Journey to Landscape Photography with Suwandi Chandra. Oke, nah mungkin nanti Ko Suwandi bisa nunjukin foto-fotonya. Nah, tapi sebelum itu aku mau sedikit sharing dulu ya. Tentang kamera Sony. Oke. Nah, aku share. Oke. Sip. Oke. Nah, jadi dari Sony dulu. Oke. Nah, teman-teman, di Sony ini kita pakai satu mount, benar ya, kita pakai Sony E-mount. Jadi ini masih banyak yang teman-teman yang nanya, apakah lensa Sony bisa dipakai di kamera-kamera yang lain, maksudnya kayak dari 6000 pindah ke 7 itu bisa ya. Jadi di Sony ini kita pakai sistem satu mount, yang artinya kalau teman-teman yang sekarang lagi pakai 6000 mau pindah ke 7.3 misalnya atau ke 7 yang lain, itu lensanya nggak harus dijual atau diganti karena lensanya juga bisa dipakai, teman-teman. Nah, di Sony ini kita nggak cuma ngomongin satu mounting, tapi ada hal-hal lain yang perlu kalian tahu. Oke, nah tapi sebelumnya aku mau kasih tunjuk videonya kalau one mount itu gimana sih maksudnya. Oke, nah di sini kita bisa lihat di one mount ini, kita punya satu mounting untuk A9, tapi sama di A7R, ya nggak? Sama juga di seri A6000, tapi juga berlaku di seri Cinema kamera kita. Nah, jadi buat yang teman-teman yang nanti mau misalnya bikin film ke depannya, bisa juga pakai lensa yang udah ada. Nah, ada 5 fundamental di Sony, itu ada kayak 5 poin yang kita percaya kalau kita itu fokus di 5 hal ini. Oke. Nah, ini kita bisa lihat. Oke. Nah, tapi selain 5 fundamental ini, kita juga ada namanya speed dan artificial intelligence. Artinya apa sih? Nah, jadi kecepatan di kamera Sony ini kita dibantu dengan adanya artificial intelligence atau AI. Oke. Nah, tentang 5 fundamental tadi, nah jadi di Sony sekarang ada lebih dari 50 lensa buat dipakai gitu ya. Jadi mungkin memang dulu lensa Sony nggak segitu banyak, masih sedikit, tapi sekarang kita nambahin terus lensanya dari yang paling wide, kita fixnya ada di 20mm untuk full frame sampai ke 600mm. Nah, untuk image quality jangan khawatir, tentunya sensor di Sony itu salah satu yang terbaik ya, bahkan sensornya kita nggak cuma ada di kamera, tapi di smartphone-smartphone kalian.
Nah, untuk autofocusnya tentunya udah terkenal dengan autofocus speednya Sony yang begitu tinggi, khususnya di seri-seri kamera yang terbaru ya. Dan untuk battery life kita juga salah satu yang paling lama baterainya, karena kita udah update ke FZ100. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah pindah nih dari seri A6 yang lama ke A6600 atau ke A73 ya, jadi itu baterainya lebih dari 2 kali lipat dibanding baterai-baterai sebelumnya. Dan juga tentunya kamera Sony ini compact and lightweight, jadi kalau kalian bandingin, itu kamera kita cukup kecil, ringkas, tapi hasilnya nggak main-main. Oke. Nah, sesuai yang tadi aku bilang, nah kita sekarang ada 34 full frame lenses dan 54 native e-mount lenses. Nah, tapi apakah kita butuh semuanya? Nah, nanti mungkin Coach Wandi bisa ceritain lensa-lensa yang beliau pakai. Oke. Nah, untuk autofocusnya buat teman-teman yang khususnya baru belajar gitu ya atau udah lama mendalami fotografi, tentunya dengan adanya teknologi di mana autofocusnya itu titiknya tersebar ke seluruh frame, itu kalian akan bisa foto dengan lebih mudah karena kalian jadi nggak harus fokus dulu baru framing, tapi kalian bisa framing baru fokus. Gitu. Oke. IAF tentunya mungkin udah banyak yang pakai juga. Buat apa IAF? Jadi memastikan kalau kalian mau foto itu walaupun misalnya ada objek yang menghalangi di depan, dia akan tetap fokus ke matanya. Oke. Kalau pakai kacamata juga nggak akan fokus ke framenya, tapi juga akan fokus ke matanya. Nah, kalau misalnya ada objek yang silau atau kontras, tetap akan fokus ke matanya. Dan juga tentunya kalau kita lagi low exposure, dia nggak akan susah untuk nyari mukanya atau matanya, karena kita ada teknologi eye autofocus tersebut. Nah, ini aku ada beberapa video. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling baru ada namanya real time tracking ya, teman-teman. Nah, real time tracking ini buat apa sih? Jadi kalau dulu ada namanya lock on AF, nah sekarang ada real time tracking yang tentunya akan membantu teman-teman yang foto sehari-hari. Karena apa? Karena banyak juga objek yang bergerak kan, contohnya kayak di sini ada modelnya atau misalnya nanti kalian mau foto yang sport photography atau anak atau misalnya pets gitu ya. Oke, nah di sini dengan kemampuan ditambah dengan artificial intelligence ini, kita bisa lihat kalau di kamera Sony ini banyak proses yang dilakukan, tapi tentunya untuk membantu teman-teman menghasilkan foto yang tajam dan maksimal. Oke, nah untuk seri Sony sendiri kita ada 3 full frame yang di lini atas, ada di seri R, seri A9 dan juga seri A7S2. Oke. Nah, jadi kalau pertama di seri R nih, resolution. Nah, mungkin teman-teman sering dengar ya, kamera ini banyak yang pakai itu biasanya di fotografi, terutamanya karena di foto tentunya makin tinggi megapiksel, itu makin detail hasilnya. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di zoom, di crop in, masih dapat detail yang luar biasa gitu, dari foto yang sewide tadi. Nah, tapi walaupun dia bisa ngambil detail segitu banyaknya, untuk kamera A7R ini juga high speed ya teman-teman, bisa 10 frame per second. Yang artinya kalian bisa pakai foto ini untuk sehari-hari juga, buat yang masih baru belajar maupun misalnya mungkin mau dipakai untuk sport photography juga bisa gitu. Nah, untuk seri A7S tentunya ISO-nya begitu tinggi ya. Jadi buat teman-teman yang mau foto astrophotography atau misalnya buat video khususnya, nah, dengan kamera ini kalian bisa push ISO, ya bisa tinggi, maksimalnya ada di 400.000. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, sampai 409.600 gitu. Oke, dan yang terakhir ada A9. Nah, A9 ini bisa foto dengan double kecepatan full frame yang lain di 20 fps. Nah, tapi ini bukan cuma kecepatan ya teman-teman, tapi juga presisi. Jadi, selain dia bisa foto cepat, akurat, autofocus, dan auto exposure. Nah, kita juga ada seri A72, ini udah seri yang cukup lama, tapi masih banyak yang nyari, masih banyak yang pakai. Kenapa? Karena dia kamera full frame dengan harga terjangkau, tapi ada fitur yaitu in-body image stabilization ya. Jadi dengan ini, kalian bisa pakai lensa apapun dan hasilnya nggak akan goyang. Buat yang foto, bisa turunin shutter speed, yang video bisa shoot handheld. Oke, nah tapi kita juga ada namanya seri A73. Nah, di seri A73 ini, itu benar-benar upgrade dari seri-seri sebelumnya. Oke, seperti apa? Oke, misalnya dari baterainya. Baterainya kita pakai baterai yang baru. Kita pakai baterai FZ100 yang tentunya kapasitasnya lebih dari 2 kali lipat
ada juga dual media card slot. Jadi buat teman-teman yang mungkin dulu sering bilang kayak, aduh takut nih kalau shoot event medianya korup gitu, SD card-nya korup atau misalnya hilang memori, nah ini nggak usah khawatir lagi karena kalian bisa save ke dua memory card sekaligus. Nah untuk autofocusnya mungkin dulu kita susah pindahinnya. Nah di A73 ini ada namanya joystick dan juga ada touch operation. Jadi kalian bisa titik fokusnya ditentukan dengan layar sentuh, lebih mudah tentunya. Untuk konektivitasnya kita juga menambahkan ada USB Type-C. Ini bisa untuk tethering, untuk tether ke laptop, untuk foto di studio, maupun juga kalau teman-teman mau jadiin webcam kayak sekarang. Kayak aku pakai sekarang, ini pakai kamera Sony. Nah, atau juga kalian bisa charge kameranya dengan Type-C ini. Jadi ada dua pilihan, mau kalian pakai Type-C atau pakai micro B yang lama. Oke, nah itu aja untuk yang A73. Kalau sekarang kita juga ada namanya My Sony ya teman-teman. Nah di My Sony ini kalian bisa register kamera kalian untuk pengambilan garansinya. Oke, dan juga kalau kalian udah register akan dapat free sensor cleaning. Oke, nah yang berikutnya kita ada grup Facebook. Dan juga kita ada di Instagram ya, di Sony Alpha ID. Oke, mungkin itu dulu sekian dari saya. Mungkin boleh Ko Suwandi perkenalan. Halo semua, selamat sore sama selamat malam untuk teman-teman yang hadir. Selamat malam juga, Jos. Ya, malam. Ya, sebelumnya saya share dulu ya yang akan saya bicara. Oh, oke. Okay. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Suwandi Chandra. Bergabung di Sony itu dari tahun ini, tapi sudah mulai fotografi itu dari 2007. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya ya, ini kenapa di landscape ya? Jadi hari ini saya sebenarnya cuma pengen berbagi perjalanan saya di fotografi dan alasan kenapa saya memilih landscape fotografi itu. Jadi saya mulainya itu di tahun 2007, sewaktu saya masih bekerja di Amerika. Pertama, waktu tahun 2007 itu ya nggak seperti sekarang ya, mudah ya. YouTube itu bisa belajar dengan mudah ya di rumah. Pada waktu itu saya sih ambil online class. Jadi untuk tahu basic fotografi sih. Sudah itu, halo Jos? Ya, oke. Ya, kedengaran ya? Kedengaran. Oke, mau pastiin aja. Oke. Jadi pertama sih saya sebenarnya bukan di landscape ya. Saya sebenarnya mulainya saya coba-coba aja sih semua. Dan karena saya dulu tinggalnya di kota kecil ya, di US dulu ya, di Iowa. Jadi sebenarnya kalau untuk alam itu sangat minim. Jadi yang adanya sih saya kebanyakan di street sama cityscape. Setelah saya pulang dari US baru ada kesempatan di Indo sama di beberapa negara Asia sih. Dari situ sebagai hobi. Nah, pas tahun 2013 itu tiba-tiba ada kesempatan nih untuk kontribusi foto saya untuk majalah. Dan pada waktu itu sih majalah Inflight Magazines ya, yang untuk Jetstar Asia di Singapura. Sudah itu dari situ baru mulai terus di landscape fotografi dan juga sebenarnya di travel fotografi sih, jadi dua-duanya karena ada hubungannya.
Jadi selain foto pemandangan yang bagus, mungkin memperkenalkan spot-spot yang menarik ya, atau makanan yang enak dari daerah itu untuk majalah-majalah ini. Ya, salah satunya contohnya mungkin di Garuda Indonesia, di Silk Air, Korean Air, atau Singapore Airlines, atau Qatar Airways. Oke. Mungkin ada yang tanya ya, mungkin kenapa di landscape fotografi? Terus terang saya suka di landscape fotografi karena sewaktu di lokasi itu saya bisa benar-benar relax ya, enjoy suasana itu. Saya suka ketenangan. Jadi ya istilahnya sih kayak menyendiri ya. Jadi menikmati apa pemandangan yang indah itu. Selain itu ya pastinya saya suka traveling. Dan dari traveling itu saya merasa dengan foto itu bisa merekam apa yang saya lihat gitu, dan bisa saya share untuk teman-teman ataupun untuk keluarga ya. Nah, selain itu saya juga suka hiking, adventure ya. Dan pastinya ada kesempatan untuk dipublish di majalah atau di koran ya. Dan yang terakhir mungkin bisa di foto hasil dari traveling itu kita bisa print dan kita bingkai dan kita pajang di rumah atau di kantor. Oh Jos, kalau misalnya ada pertanyaan silakan aja ya. Oke. Nah, ya, teman-teman silakan. Boleh nanya apapun tentang landscape atau mungkin tadi kan Khoswandi juga ada cerita ya, ada street, ada juga food. Nah, kalau ada yang penasaran juga boleh nanya. Nah, cuman mungkin sekarang kan kita ngomongin landscape ya. Tadi Khoswandi mungkin juga boleh cerita gimana prosesnya sampai landscape ya. Nah, di sini ada apa nih, Koh? Oh, ini salah satu keuntungan atau yang saya enjoy ya, itu tidur atau camping di mobil. Sudah itu pas tengah malam, keluar itu lihat ke atas, ke langit ya, itu langitnya penuh dengan bintang. Itu salah satu keuntungan dari landscape fotografi. Jadi benar-benar di alam gitu loh, tenang, nggak ada gangguan suara atau gimana. Nah, tujuannya sih dulu ya, pertama waktu saya mulai travel fotografi itu lebih banyak stay-nya itu di hotel. Tapi setelah beberapa kali saya coba, itu nggak maksimal, karena di landscape fotografi yang paling penting itu waktu, terutama di subuh dan juga di malam hari. Jadi makanya terakhir saya pikir bagusan saya di campground aja, jadi biar langsung di sana gitu loh ya. Nggak enaknya sih nggak bisa mandi ya. Oke. Mungkin ada yang sudah pernah mengikuti workshop atau kelas saya ya. Jadi setiap saya mulai kelas saya itu, saya pasti bertanya, sudah berapa banyak foto sih yang telah Anda ambil selama ini? Nah, mungkin penasaran ya, kenapa saya tanya gini. Ini pengalaman pribadi ya. Dan juga beberapa teman yang saya pernah ajari gitu ya, atau suggest atau gimana sharing ya, itu rata-rata threshold-nya ya, maksudnya titik menandakan Anda itu sudah berlatih cukup, itu di 5.000 sampai 10.000 foto. Jadi rata-rata itu 2-3 tahun. Dan selama 2-3 tahun ini biasanya sih hanya berlatih ya. Jadi membiasakan diri dengan kamera dan juga dengan fotografi. Jadi ya saya juga dulu pernah nggak tahu apa-apa ya. Jadi jangan berpikir itu si Pak Sondi itu langsung bisa foto landscape. Nah, itu nggak mungkin. Jadi ada prosesnya. Nah, nanti saya akan jelasin kenapa 5.000 sampai 10.000 dan apa gunanya gitu loh.
Nah, ini beberapa tips ya yang ingin saya sharing untuk sore dan malam hari ini ya. Nah, menurut saya sih gini ya. Mungkin banyak teman-teman yang pernah message saya ya, DM saya di Instagram, itu rata-rata pertanyaannya gini. Asal lihat foto saya pasti tanya, "Pak, itu settingannya apa?" Nah, Jos, tahu nggak kenapa? Itu kenapa? Itu gini, karena mereka terlalu terpaku dengan setting itu. Jadi saya hari ini ingin sharing ini untuk menarik balik cara fotografi itu yang sebenarnya, yang menurut saya ya. Jadi bukan berarti benar untuk semuanya, tapi menurut pengalaman saya. Nah, yang pertama itu caranya melatih mata kita menjadi eye of photographer. Nah, makanya tadi yang saya bilang 5.000 sampai 10.000 itu masa kita seperti tukang foto atau tukang jepret. Jadi belum fotografer deh, itu masih berlatih mata kita. Jadi biar bisa melihat seperti fotografer. Selain itu sudah terbiasa, jadi ada juga cara untuk buat kita terbiasa itu dengan menggunakan komposisi dasar yang saya maksud learning to see. Jadi caranya nanti mungkin akan saya jelasin satu persatu beberapa ya. Ah, baru yang ketiga baru exposure setting. Nah, ini mungkin kalau untuk setting bisa ikut KSA ya, Jos? Iya. Kelas Sony Alpha. Jadi kalau ya, mungkin bisa untuk kan cuma gimana? Ya teman-teman, tapi juga ada KSA gitu buat teman-teman nanti bisa belajar lebih lanjut tentang settingan dan juga fitur-fitur di kamera. Oke, lanjut. Benar. Oke. Okay. Nah, jadi exposure setting ini sangat penting juga. Tapi sebenarnya untuk landscape yang menurut saya sih paling penting itu coba di komposisi dan juga cara kita tahu dulu tujuan foto, tujuan kenapa kita harus foto sesuatu pemandangan ini. Jadi sebelum kita mikir settingnya, kita mikir dulu kenapa saya harus foto ini, kenapa harus saya harus berdiri di sini gitu loh. Nah, makanya biar pikirannya itu enggak penuh dengan setting. Sebelum apa-apa udah mikir setting, padahal kita belum tahu kita mau foto apa gitu loh. Nah, yang keempat itu ya pastinya ya mulai foto. Tapi ingat ya, kalau bisa fotonya pakai RAW. Nah, nanti akan saya tunjukin contohnya di bagian akhir ya. Ya, dan yang pastinya expect the unexpected. Dan juga yang terakhir itu, jangan pernah berhenti berlatih. Saya dulu pas pertama ya, kalau kan dulu masih kerja ya, jadi sambil kerja, sambil hobi fotografi selama 3 tahun pertama itu setiap 2 hari, 3 hari sekali, saya tuh keluar foto. Jadi habis kerja ke kota, ke downtown ya, ke city-nya untuk foto. Nah, jadi dari situ terus berlatih selama 2-3 tahun. Jadi pas musim dingin pun saya tetap keluar gitu. Jadi tetap berlatih. Jadi jangan sempat berhenti. Nah, apa yang saya maksud dengan eye of photographer? Okay, ada 3 ya. Eye of photographer itu kita foto hasil foto kita itu bagus kalau memiliki tujuan atau subjek atau tema yang jelas. Jadi ya makanya saya bilang ya mungkin di zaman digital ini enak ya. Yang penting ada memory card yang besar. Sudah bisa foto ratusan atau ribuan gitu loh. Nggak seperti dulu yang pas roll film ya, itu harus mikir dulu, karena nggak banyak. Jadi kalau bisa sebelum kita menekan tombol shutter, dipikirkan dulu tujuannya atau temanya. Sudah itu, sudah kita tahu temanya, kita harus gimana caranya untuk
menarik perhatian dari yang melihat foto kita, dari untuk subjek atau tema foto kita. Dan yang nanti itu mungkin di bagian learning to see ya, di komposisi dasar itu ya. Dan yang ketiga, yang pastinya foto yang bagus itu simple, yang sudah disederhanakan. Jadi istilahnya ada elemen-elemen yang mengganggu atau yang nggak support dengan tema atau tujuan kita, itu mungkin dibuang ya atau di exclude gitu. Oke, ini contohnya ya. Jadi lihat foto ini ya udah ngerti itu fotonya delicate art. Jadi sebenarnya sih itu sebelah kiri itu banyak turis ya, banyak pengunjung. Jadi untuk biar nggak mengganggu objek atau tema saya, jadi saya zoom in. Jadi bisa dilihat itu lensa 24 di fokalnya 35. Dan ini juga ya sudah tahu, oh ini Monument Valley. Dan ini juga ya di Jepang ya, jadi Sakura itu. Jadi ada pengunjung yang lagi canoeing ya. Nah, yang saya maksud simplify itu ya seperti tadi. Itu ya seperti ini ya. Ini foto sebelah kiri itu kan menurut saya sih terlalu wide. Karena sebenarnya yang saya mau foto itu pagoda itu. Jadi karena di sini ada balon itu ya, jadi mungkin menurut saya sih mengganggu. Jadi saya harus zoom in. Ini sudah bagus, tapi ya saya sih coba lagi, saya zoom in lagi. Nah, menurut saya sih yang kedua dan ketiga ya bolehlah. Ya pribadi sih saya ketiga karena itu yang saya mau tunjukkan pagodanya. Nah, setelah kita sering berlatih eye of photographer, kita udah menyederhanakan foto-foto kita, ini kita masuk ke, okay. Jadi mungkin ada yang bingung ya, ini sebenarnya mulainya gimana sih? Ini ada pertanyaan dari teman kita sih, dari Andrian dari Surabaya nih, Jos. Bertanya bagaimana menceritakan hasil foto landscape itu sebenarnya ya, itu harus sebenarnya bercerita itu harus tanya diri sendiri dulu, sebenarnya saya foto ini tujuannya apa. Nah, jadi itu yang menjadi titik startnya gitu loh. Nah, untuk learning to see ini sebenarnya komposisi sebagai apa ya, sebagai contoh aja ya. Jadi ini contoh-contoh ini bukan rumus pasti ya, karena fotografi ini kan seni itu nggak seperti matematika, jadi bukan 1 + 1 = 2 gitu loh. Ya Jos ya. Betul. Ya, okay. Nah, jadi learning to see itu ada 3 cara guideline-nya. Jadi waktu kita ke lokasi, kita lihat dulu bentuknya, warnanya, garis-garisnya, atau teksturnya. Jadi kita observasi dulu, jadi jangan langsung, oh ya, sampai foto. Tapi kita mikir dulu, kita mau fotonya dari mana. Gitu. Sudah itu yang pastinya dilihat cahayanya, refleksinya, shadow-nya, atau shading-nya. Dan yang pastinya sih yang terakhir itu, please be alert for any possibility. Jadi selain komposisi yang saya sharing hari ini, itu mungkin nanti kalian akan menemukan komposisi yang lain yang menurut style Anda sendiri. I see. Nah, ini yang okay, komposisi yang pertama ya. Itu emphasize through placement. Jadi itu ini yang paling dasar sih, rule of third. Ya Jos ya. Untuk landscape ini aja. Pada rule of third gitu ya. Di landscape juga berarti ya, Ko ya. Benar. Sebenarnya rule of third itu bukan hanya di landscape sih. Itu di semua fotografi itu dipakai. Mungkin di portrait untuk penempatan subjek kita di mana gitu loh. Di okay. Ini ya. Nah, ini.
Ini yang saya maksud. Jadi visualisasi kita waktu kita foto itu ada kita bagi 9, tapi titik temu itu yang di tengah, yang merah itu saya bilang titik api. Jadi tempatkanlah subjek atau objek yang kita mau foto di salah satu, ya, bukan di semua, ya, di salah satu titik. Jadi nggak harus pas, tapi mendekati sudah cukup bagus. Nah, seperti ini, ya. Nah, jadi di sini berarti subjeknya 2 orang ini ditaruh di titik api ini berarti, ya? Ah, benar. Nah, ini gini, Jos. Ini ada teman kita yang dari Palangkaraya, si Mahfud, ya. Ada bertanya itu angle yang sesuai. Nah, ini ya, semoga Anda itu hadir, ya. Teman kita ini hadir, ya. Mungkin ini contoh komposisi angle yang bisa Anda pakai di fotografi. Nah, sudah itu ada teman kita, Hiskia dari Jakarta. Okay. Pertanyaannya gini, Jos. Apakah penambahan foreground dalam foto diperlukan dalam landscape fotografi? Oh iya. Ini nah, ada foreground-nya nggak? Ini orangnya termasuk foreground? Ada. Orangnya, iya. Oh, orangnya foreground. Benar. Berarti ini ya, fokus bener. Background-nya, benar ya? Background-nya itu apanya? Arc-nya sama yang di gurun yang di belakang itu. Iya, iya. Benar. Okay. Jadi landscape, tapi ada foreground. Nah, saya mungkin mau menjawab, ya. Ada foreground selama yang di foreground itu mendukung, ya. Nggak mengganggu, ya. Kalau ini kan cocok karena mau ke sini, untuk sampai ke titik ini, ya, di viewpoint ini, itu harus mendaki, kalau nggak salah, 2,5 mil. Mm-hmm. Kalau nggak salah. Jadi semua pakainya seperti hiker, hiking. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi bukan pakai baju yang bagus gitu, ya. Jadi harus, ya, seperti baju olahraga gitu loh. Sudah itu ini. Wah, keren. Oke. Ini di memar, ya. Mulian, berarti Koso Andi framing, apa namanya, kita bilangnya garis antara langit sama darat juga di antara garis rule of third ini, ya? Benar. Sebenarnya garis horizontal itu digunain untuk memisahkan, kalau ini, ya, langit dengan darat. Kalau misalnya di pantai itu biasanya langit dengan lautnya. Langit dengan laut, oke. Nah, karena kan yang saya tahu dulu, ya, saya bermula itu, ya, itu pasti garis horizonnya itu di tengah. Benar. Jadi bosen istilahnya gitu. Nah, tapi kalau kita geser ke atas atau ke bawah, itu bisa lebih menarik. Benar. Lebih enak juga gitu, ya, framingnya. Terus ini. Benar. Kayak ada balon-balon udara juga menarik nih, posisinya juga kayak sama gitu, ya. Bener, beruntung aja sih, soalnya pas pagi itu sih anginnya itu arahnya ke sana gitu. Ngomongin angle, berarti ya cari angle di mana kita bisa komposisi yang terbaik gitu, ya, berarti, ya. Bener, ini terus terang aja, Jos, ya, mungkin foto saya sih sudah nggak ada, soalnya saya fokus foto ini, ya. Sebenarnya, ya, pagi itu kalau saya nggak salah, titik point viewpoint ini ada 200 sampai 300 turis itu. Waduh, oke. Jadi maksud saya, makanya kenapa saya bilang sebelum kita taruh tripod kita atau kamera kita keliling dulu atau lebih pagi datang supaya cari posisi atau supaya kita nggak kerebut posisinya. Benar, itu satu. Yang kedua juga kita, ya, istilahnya sih sebenarnya untung-untungan, ya. Makanya saya bilang tadi untung-untungan. Saya pastiin, oh oke, okay, pagodanya di situ. Saya visualisasi saya itu, oh ada balon udaranya. Itulah tujuan saya, tema saya. Jadi saya istilahnya gambling. Okay. Kalau pas hari itu anginnya ke sana, oh ya udah saya dapet. Jadi pas pagi itu saya dapet gitu. Berarti kalau ngomongin mau tahu nih posisinya gitu, misalnya Kak Suwandi mau datang lebih pagi. Nah, surveinya tuh lewat mana gitu? Maksudnya kayak apakah udah pernah datang ke situ sebelumnya? Atau kalau di internet tuh nyari dari mana? Atau nyari kenalan gitu yang pernah datang ke sini gitu? Oke. Sebenarnya banyak cara, ya. Tapi yang paling mudah sebenarnya itu
tanya orang lokal. Tapi bukan guide ya. Oh, kenapa? Karena guide itu oke. Karena guide itu ada yang bukan orang lokal, dia cuman untuk turis, untuk istilahnya ya dia juga kerja ya. Dia juga pengen dapat pay ya. Kan berebut gitu loh. Jadi kalau bisa cari orang lokal. Kalau untuk ini ya, sebelum saya sampai ke Bagan, saya ketemu satu guide sebelumnya, itu dia sudah pernah ke sana. Oke. Dan sudah pernah bawa fotografer. Ini sebenarnya hari pertama sih saya di Bagan. Jadi saya cari yang safe aja, yang paling populer. Spot yang paling populer gitu loh. Nah, itu satu. Kedua juga bisa pakai, ya sekarang zaman udah enak ya, tinggal Google aja, search Google. Google Map sih, sebenarnya Google Map, bukan Google. Google Map, jadi dicari mungkin bisa street view juga, atau lihat foto sebelumnya yang sudah pernah di tag GPS-nya. Gitu. Titik GPS-nya. Gitu. Dan ini... Nah, ini hari ketiga. Nah, ini fotonya dari balon udara itu. Dari atas. Oh, ini dari balon udara fotonya berarti ya? Benar. Nah, jadi, pas pagi itu ada banyak ya. Saya nggak tahu berapa sih. Jadi, sekali terbang, jadi view-nya kelihatan landscape Bagannya dan juga ada balon udaranya. Gitu lah. Ya sih. Oke. Yang kedua itu balance atau repetisi. Keseimbangan ya, balance ya. Nah, seperti ini. Balance atau repetisi itu maksudnya menggandakan subjek atau objek yang kita foto. Nah, dalam foto, seperti foto ini ya, itu yang saya mau tunjukin itu Half Dome ya, di Yosemite National Park ya, Taman Nasional. Jadi di Half Dome itu, pas di depannya itu ada sungai kecil. Nah, pas saya foto ini, beruntung nggak ada angin ya. Nggak ada angin, jadi airnya itu tenang. Jadi bisa refleksi. Ya, ada tenang sama ada gimana? Nggak gerak-gerak, soalnya ini kan 30 second nih. Exposure-nya, cuman karena bener. Bagus gitu ya. Bener. Jadi karena beruntung aja nggak ada angin ya pas tengah malam itu. Jadi kelihatan juga pohon-pohonnya kan itu nggak blur ya. Kalau ada angin kan bisa blur gitu loh. Ya. Ini tapi isunya tinggi. Exposure-nya juga 30 detik. Kayak padahal ya berarti ini ya ada bintangnya. Tapi kukira pas awal lihat kayak foto siang hari gitu loh karena cahayanya. Bener. Itu sebenarnya itu sih kelebihan dari kamera Sony ya, sensornya ya. itu juga alasannya kenapa saya tetap pakai Sony itu, ya itu gitu loh. Karena ISO-nya tinggi, noise-nya juga minimal, dan bisa dapat jelas gitu, tajam. Kelihatan bintangnya, masih jelas ya, di refleksinya juga kelihatan bintangnya ya. Lebih kelihatan di refleksinya ya, bagus-bagus. Iya, di sini. Ya, di bawah itu. Oke. Okay. Nah, ini contohnya yang lain, ini di Jepang ya. Jadi, kastilnya itu, bayangan kastilnya, dan sebelah kanan juga itu di Jepang ya. Itu gunung di Tohoku sana, di bagian tengah sih. Oke. Okay. Yang ketiga itu dengan framing ya, atau bingkai. Nah, maksudnya itu memakai elemen berbentuk seperti bingkai, kita bingkai apa yang mau kita foto. Oke, jadi nah, contohnya gitu ya, di dalam frame gambar koko gitu ya. Benar. Jadi seperti ini kan saya pakai atap ini yang bolong ini. Itu untuk framing langit dan bulannya. Nah, mungkin teman-teman pas traveling ada entah ke gedung atau rumah ya, mungkin ada jendela yang view-nya mungkin di luar ada gunung, mungkin bisa pakai jendela itu sebagai framing-nya ya. Nah, ini framing-nya ini pakai dindingnya untuk framing
cahayanya dan pasir. Itu sebenarnya pasir itu. Nah, gitu. Menarik. Dan ini juga framingnya pakai dahan pohon dan juga tanahnya ya, yang di bawah itu ya. Jadi framing untuk view foreground gitu ya, bisa juga buat framing. Bener. Tergantung purpose-nya. Benar. Nah, jadi makanya saya tekankan lagi ya, yang pertama saya bilang harus tahu dulu tujuannya, temanya. Jadi kita ya istilahnya kita harus lihat dulu angle-nya gitu loh. Jadi jangan langsung jepret gitu. Oke, berarti gini ya, kalau kita mau nentuin suatu objek, kita juga cari kayak semacam properti atau kayak lingkungan sekitarnya. Kayak gini mungkin kok lihat gunungnya, terus mau kita bikin lebih unik dibanding cuman foto gunungnya gitu ya. Jadi pakai benar di sekitarnya. Alright. Iya benar. Sebenarnya saya kan bisa pakai lensa zoom ya. Maksudnya 70-200 misalnya saya zoom in, saya buang itu dahan pohonnya gitu. Tapi kan terlalu plain ya. Benar, jadi benar. Foreground-nya nggak ada, yang di atasnya cuma langit biru. Karena hari itu nggak ada awan gitu loh. Mm-hmm. Jadi mungkin kurang menarik gitu. Oke. Okay. Ini kan tapi kalau kita bilang framing-nya kan alami gitu ya, buatan alam gitu pohon. Mm-hmm. Bisa nggak, pernah nggak mm-hmm. kalau kita bikin framing depannya buatan gitu? Contohnya apa, Jos? Contohnya kayak misalnya tadi nih yang ada apa? Yang lingkaran yang kita ngambil gambarnya itu langit sama bulan. Kayak objek depannya ini kita akalin sebagai fotografer gitu, di dekat kameranya gitu. Bisa mungkin, tapi jangan yang terlalu terang ya. Karena kalau terang atau warnanya terlalu norak, mungkin itu bisa mengganggu subjek kita ya, atau objek yang kita foto ya. Okay. Berarti, tapi tergantung. Nah. Ya berarti ya kita tergantung kreativitas kita. Makanya hari ini saya cuma berbagi basic yang saya pakai selama ini. Yang dulu pas saya masih belajar gitu ya. Jadi bukan pasti harus diikuti ya, enggak harus. Ya silahkan cari sendiri gitu loh. Oke. Ya teman-teman yang lagi nonton sekarang juga yang pernah foto landscape atau mungkin ada ciri khas tersendiri boleh share di kolom chat di bawah juga. Atau mau nanya, silahkan. Pasti langsung dijawab juga sama Ko Suwandi, gak masalah. Oke, yang berikutnya apa nih, Ko? Yeah. Oke, yang keempat ya. Mm-hmm. Itu pakai lighting dan kontras. Itu maksudnya pencahayaan. Okay. Yang biasanya, mungkin sering dengarnya itu namanya siluet. Siluet, tapi lens. Oke. Jadi gini, siluet itu kan sebenarnya kita nggak kita foto itu objek atau subjek kita foto kan jadi gelap dia ya. Benar, namanya juga siluet kan, gelap. Benar. Walaupun gelap. Ambil. Benar. Walaupun gelap kita lihat, kita tahu oh itu apa. Mm-hmm. Kita sudah tahu dari bentuknya, layoutnya. Mm. Itu sudah tahu. Nah, itu bentuknya. Jadi mungkin seperti ini ya, itu Monument Valley. Jadi mungkin untuk fotografer atau yang sering lihat foto-foto ini ya, mungkin oh ya udah tahu ini di mana gitu loh. Jadi nggak usah dijelasin lagi itu apa nggak usah lagi. Mm-hmm. Itu yang saya maksud kontras sama lighting. Atau ini. Mm-hmm. Jadi kelihatan bentuknya itu mungkin bisa dibilang temple atau pagoda ya, itu di Myanmar. Wah, gokil juga nih ya ambilnya. Nah, okay. Tambahannya Jos, seperti ini. Kan tadi kan saya ada bicarakan tentang repetition ya, benar. Ada balance ya. Nah, jadi di foto ini selain kontras atau lighting, saya juga memakai repetition dengan bayangan itu. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa menggabungkan beberapa komposisi ya. Jadi makin banyak itu biasanya sih bisa memperkuat atau memperindah foto itu. Jadi lebih kuat. Karena punya banyak nilai. Temanya. Karena mungkin juga lebih susah ya nangkep foto dengan pasti segitu bagusnya gitu ya. Jadi kayak
mulai pasti dari, pasti repetisi mungkin yang tadi balon udara ya teman-teman nanti bisa scroll ke belakang juga ya yeah, rule of third udah rule of third ada juga repetisi gitu dan itu jarang makanya memang kita fotografer harus nyari momen yang lebih baik dibanding yang lain gitu ya mungkin ya bebannya di situ lah bangun lebih benar, baik benar. lebih jauh gitu ya yang penting dapat foto di mana kita bisa ya kasih yang terbaik gitu ya oke okay. Nextnya apa nih benar oke okay. ini contohnya ya jadi walaupun Golden Gate Bridge itu kan warnanya merah jadi nggak saya tunjukin warna merah pun sudah tahu itu Golden Gate Bridge di San Francisco. Nah, seperti ini, jadi balon udaranya warna apapun ya, saya juga nggak usah jelasin, itu balon udara gitu loh. I see, tapi jadi menarik ya, kayak gini kita juga jadi ada dua titik fokus gitu ya, kita bisa nikmatin bukan cuma balon udaranya, tapi juga kayak gimana, kayak menikmati pemandangan gitu ya di posisi seperti itu. Oke. Berarti ini fotonya suasananya jadi. Tekan ya. Di gimana? Ini Koswan ini fotonya dari mana? Dari balon udara juga kah? Atau dari gunung? Benar. Dari balon udara. Balon udara juga. Okay. Nah, gini. Sebenarnya saya, okay. Ini mungkin tambahannya, Jos. Mm-hmm. Kadang-kadang yang saya bilang tadi, expect the unexpected ya. Mm-hmm. Itu kadang-kadang sebelum saya kesini, saya kan research dulu ya di internet ya. Jadi semua rata-rata bilang oh boleh panjat pagodanya. Tapi pas saya sampai tahun itu tahun kemarin itu semua dilarang. Oke. Jadi di tempat itu ya semua itu dataran rendah, nggak ada seperti gunung nggak ada. Jadi kalau untuk foto dari tempat yang tinggi itu ya cuma satu pilihan. Balon udara ini, jadi mau nggak mau ya harus ikut turnya itu. I see. Gitu. Okay. Jadi ya expect the unexpected gitu loh. Bisa lebih baik, bisa lebih buruk juga gitu ya. Benar. Okay. Nah yang ke 5 ya, ini yang saya maksud emphasis by leading line. Nah, okay. Ini. Ini maksudnya leading line itu tepi sungai itu kan ada seperti pagar ya. Benar. Menuju ke gunung itu ya. Nah, jadi itulah leading line-nya yang menuntun mata yang melihat foto itu ke objek atau subjek yang kita mau foto atau ke tema itu. I see. Nah, jadi kiri kanan kan ada garis. Jadi ada 2 atau 3 garis itu menuju ke gunung itu. Mm-hmm. Ini yang saya maksud leading line. Oke. Okay. Ini juga. Sudah itu, ini mungkin yang paling mudah ya, tapi ya ingat ya hati-hati ya. Kalau foto ini juga hati-hati harus lihat traffic ya. jangan cuma taruh tripod langsung foto. Tahu-tahu dari belakang ada mobil. Tapi tempat ini biasanya kalau pagi hari itu nggak ada mobil. Jarang. Okay. Soalnya ini kan seperti gurun gitu ya, gersang ya. Dan nggak ada desa atau apa sih. Jadi tempat ini ya termasuk terkenal lah untuk foto ini, untuk leading line ini, ke Monument Valley. Oke. Menarik. Okay. Nah, yang keenam yang terakhir ya, untuk malam hari ini ya, itu emphasis by focus, atau yang biasanya sih dibilang bokeh ya. Ya, mungkin banyak. Ini yang paling banyak orang gitu ya bokeh. Tapi ini kan ngomongin landscape gitu loh. Bokeh itu gimana sih? Benar. Nah, ini gini, kadang-kadang landscape itu kan enggak harus secara wide ya. Jadi mungkin kita bisa juga di nature itu salah satu elemen dari landscape itu. Mm-mm. Nah, misalnya ini ada bunga tulipnya atau di ini sebenarnya di apa ya di satu temple ya. Jadi saya lihat oh ada ini. Nah, atau ini mungkin yang untuk landscape-nya ya. Jadi kelihatan bunga sakuranya
dan belakangnya itu sebagai backgroundnya itu saya blurin biar nggak terlalu mengganggu gitu loh. Iya, jadi kita bisa fokus ke objeknya gitu, yang perkuat objeknya. Oke. Okay. Benar. Jadi tetap white, agak white, tapi saya tunjukin semua keadaannya. Ada sungainya, dan juga ada itu pohon sakuranya. Tapi fokus saya itu tetap pohon sakuranya. Mm-hmm. Gitu. Oke, okay, ya seperti yang saya bilang tadi ya, expect the unexpected ya. Okay. Jadi itu salah satunya. Dan oke, okay, satu lagi nih, itu yang tadi yang di Myanmar ya. Satu lagi, ini Yosemite, Taman Nasional Yosemite mungkin sudah sangat terkenal ya. Mm-hmm. Jadi sebenarnya sebelum saya kesini, saya pemikirannya mau foto seperti ini. Jadi udah ada targetnya. Udah gitu. Ada, benar. Benar. Jadi makanya oke, mungkin ada yang masih ada satu cara untuk mempercepat berlatih eye photographer ya. Bisa juga sering melihat foto dari fotografer yang profesional yang lainnya. Mungkin di kita ini mungkin dari Sony Alpha Guru atau Sony Alpha profesional ya. Seperti mungkin Om Sandi atau apa Om Daniel ya atau Om Halim. Itu ahlinya landscape. Jadi mungkin sering-sering melihat foto mereka itu bisa membantu kita melihat secara sudut pandang fotografer. Betul. Jadi tapi itu benar. Itu mereka udah pernah datengin gitu ya kok. Jadi kayak wah ternyata bisa kayak gini gitu ya, dari sudut pandang, misalnya sudut pandang Kos Wandi atau sudut pandang Om Harlim gitu misalnya ya. Benar. Jadi ya istilahnya sih kita seperti mencontek ya. Atau ya istilahnya ya, tapi gak masalah. Saya rasa sih itu proses dari proses belajar ya. Betul. Nah, yang penting kita sudah gitu, kita harus, makanya saya bilang harus kita eksplor. Dari sudut lain. Mungkin waktu itu ada sudut yang lain juga yang bagus juga. Betul. Gitu. Jadi jangan terpaku dengan satu, itu bisa jadi titik start untuk kita mulai. Nah, kedepannya itu terus kita cari sendiri. Mungkin bukan cuma. Ini saya balik ke musim kali. Oh, jadi kayak misalnya tempat yang sama, angle yang sama, kalau musimnya berbeda atau cuacanya beda juga, ya mungkin kayak gini pohonnya mungkin gak ada gitu loh. Ya, oh. Kayak gini misalnya nih. Kayak gini misalnya. Oh. Jadi ini yang saya maksud. Ini gini ya. Ini mungkin sudah sangat sering dilihat ya foto seperti ini. Ini sebenarnya sudah biasa banget. Oke. Okay. Nah, kalau ini, Jos, ini kalau nggak salah, cuman bertahan selama 5 menit. Kayak begini 5 menit, oke. Okay. Bener. Karena setelah itu sudah ketutup semuanya, nggak kelihatan. Oke. Nah, jadi ini yang saya maksud, the unexpected, sudah itu, ini yang bisa membedakan Anda dengan fotografer yang sebelumnya. Karena beda juga gitu, walaupun objeknya sama. Benar. Jadi itulah mungkin style tersendiri. Nah, inilah foto saya dari trip saya itu. Itu yang membedakan. Oke. Nah, ini cuman pointer aja ya, untuk mengingatkan aja. Fotografi itu personal ya. Jadi tidak ada yang benar ataupun salah. Kalau Anda rasa itu indah, ya difoto saja. Jadi hari ini saya cuma sharing, bukan mengajari ya, atau harus ikut saya, enggak harus. Tapi bisa menjadi titik start untuk Anda berlatih. Oke, jadi memperkenalkan itu ke teman-teman kalau ada banyak referensi di luar sana gitu ya. Tapi mungkin ini memang sharing sudut pandang Kos Wandi tentang landscape photography. Oke. Next. Benar. Sudah itu yang kedua yang paling penting ya dari landscape photography itu, pergunakanlah mata dan hati Anda sewaktu mengambil foto. Kenapa? Jangan diisi dulu setting-setting itu. Jadi setting dan datang ke lokasi. Bener, ke lokasi dulu, dirasakan dulu suasananya,
kalau misalnya di tempat itu ada orang lokal, coba tanya-tanya orang lokal itu gimana. Jadi kita ada gambaran, oh tempat ini seperti apa. Jadi tujuannya ada. Mm-hmm. Jadi kita juga mempermudah angle-nya gimana, sudutnya gimana. Mm-hmm. Nah, jadi baru kita foto. Nah, dari foto itu baru kita setting. Setting itu perlu, tapi jangan jadi nomor satu. Jangan dihafal mati. Mm-hmm. Karena semua itu bisa berubah. Ya, seperti Joshua bilang ya, cuacanya, atau lagi hujan, atau gimana berkabut, itu settingannya pasti sudah beda. Mm-hmm. Jadi, dirasakan dulu suasana lokasi itu. Oke. Okay. Nah, jadi oke. Okay. Jadi ini yang saya maksud dengan capturing the moment. Jadi bukan cuman foto. Jadi kita menangkap momen waktu kita berdiri di lokasi itu. Mm-hmm. Nah, jadi sering ditanya, gimana sih menceritakan? Nah, itulah dengan foto itu yang melihat juga sudah tahu ceritanya. Okay. Nah, seperti ini kan, oh ceritanya lagi snowstorm. Lagi hujan, lagi berkabut, jadi udah tahu. Kalau gini kan ya taunya ya udah view-nya gitu loh. Oke. Okay. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya mungkin ini ya, Jos. Okay, mungkin no, yang... Dari tadi aku lihat dari XF-nya, lensanya kebanyakan 2405 ya? Benar. Nah, okay. Gini. Kenapa? ini ya. Ini kalau nggak salah, teman kita Ibnu ya, dari Jakarta ya, ada bertanya tentang lensa favorit saya. Nah, gini. Sebenarnya, kalau dibilang favorit sih, ya semua sih saya favorit ya. Nah, tapi mungkin untuk yang pertama baru mulai, Okay, seperti Joshua tadi bilang ya, banyakkan 24-105 ya. Nah, iya. Itu kenapa? Satu, karena itu lensa pertama saya. Okay. Itu sudah pasti ya. Yang kedua, karena cara saya foto dan cara saya traveling. Nah, gini. Kalau pakai, ya siapa sih yang nggak mau pakai fixed lens? Iya. Kita sudah tahu fix itu pasti lebih dari hasilnya itu dari zoom ya. Mm-hmm. Tapi setahu saya traveling itu biasanya singkat. Oke. Okay, jadi harus cepat. Ngejar momennya gitu ya. Bener. Okay. Dan biasanya sih 2-3 hari. Jadi saya harus cepat. Kalau saya pakai fix lens itu kan habis waktu ganti-ganti lensa ya. Nyobain ganti lensa. Itu satu. Kedua juga berat. Maksudnya untuk saya. Lensa kan? Okay. Bener. Jadi misalnya kan saya harus bawa tripod atau bawa yang lain ya. Jadi untuk meminimalisir bawaan saya, ya saya pakai zoom. Nah, mungkin saya bisa kasih contoh satu ya, Jos. Ini saya nggak ada rencana ke sini, okay. Tapi saya sampai, saya tanya ranger-nya, kayak polisi taman nasionalnya ya. Saya tanya, apa sih yang menarik dari, yang paling bagus ya, dari Taman Nasional Zion ini? Nah, dia bilang Angel's Landing. Jadi saya juga nggak searching, nggak lihat internet, karena signalnya nggak ada ya. Jadi saya cuma bawa satu kamera sama satu lensa itu. Okay. Untung saya pakai itu. Uh-huh. Karena bisa dilihat ya, ini itu sudah seperti panjat tebing. Dan kiri, waktu kita mendaki, kiri kanannya itu jurang. Oke. Okay. Nah, jadi mau pegang kamera aja sudah nggak bisa. Jadi saya kalungkan aja. Jadi dua tangan itu untuk memegang rantai untuk mendaki itu. Nah, jadi jalur mendaki itu juga one way. Jadi kalau misalnya ada yang lagi mau turun, saya lagi naik, saya harus ngalah. Oh, berarti atau yang berbalik itu. Bener, karena kiri kanan itu jurang. Terus.
Gitu. Dan jadi itu di tempat-tempat lain kalau kita ngejar landscape mungkin ya nggak kayak di kota gitu ya, perjalanannya susah. Jadi mungkin makanya Koko pakai satu lensa aja, maksudnya mainly satu lensa ini gitu supaya bisa dapetin berbagai angle mungkin ya di oke. Sama mungkin saya bisa dapat wide, sudah itu normal, dan juga sampai di short tele. Oke. Okay, jadi sure. Saya juga nggak usah takut kalau misalnya saya pengen foto makanan atau foto mungkin ada wildlife ya, binatang liar itu mungkin yang datang, saya bisa foto. Jadi tetap karena kan lensanya F4 ya, jadi bokehnya itu udah cukup untuk saya. Oke. Okay. Udah bagus. Ya, udah lembut gitu. Belum ada ya, masih ada yang belum tahu, tapi kalau F4 di kamera full frame itu lebih bokeh dibanding F4 kalau teman-teman pakai kamera APS-C gitu ya. Bahkan bisa nandingin yang pakai F2,8 mungkin ya di APS-C. Oke, oke. Benar, benar, benar. Itu juga keuntungan dari full frame ya. Oke. Okay. Nah, oh, sebelum lanjut ada yang nanya nih dari Cornelius David nih. Kok dari pengalaman apa yang menjadi kriteria wajib atau standar minimum untuk lensa landscape? Atau lensa Sony apa yang menurut Kuswandi yang budget friendly untuk landscape photography? Nah ini, kalau makanya ya, kalau menurut saya ya, itu 24-105 itu sudah sangat cukup. Oke. Okay. Itu mungkin sudah bisa selamanya ya, selama Anda menjaga lensa itu ya. Oke. Okay. Jadi, tapi kalau mungkin mau lebih budget, mungkin 24-70 ya? 24 ya? Iya, yang Zeiss ya. Yang Zeiss ya. Nah, itu bisa juga, tapi kalau bisa sih lensa itu, karena menurut saya ya, pribadi ya, Jos, lensa itu seperti investasi. Lensa itu investasi. Itu selama kita jaga, bisa selamanya. Mungkin bisa untuk anak cucu lagi. Waduh, sampai anak cucu. Iya. Benar. Benar kan? Nah, jadi itu benar. Jadi kalau bisa investnya ke lensa. Jadi kuatin di lensa, jadi nanti bodinya mungkin yang lebih entry level. Nah, nanti kalau sudah mahir, mungkin udah 3-4 tahun pengen upgrade, ya upgrade bodinya. Nah, lensanya tetap gitu loh. Mungkin nanti kalau sudah lebih mahir lagi atau profesional, pengen yang lebih wide, mungkin bisa 16-35 yang ini ya. Nah, itu. Bisa nambah. Kan? Gitu ya. Oke, tapi mungkin. Benar. Ya itulah teman-teman dari Kuswandi 24-105G ya. Nah, cuman selain dari focal length atau aperture-nya apa nih yang bedain, kenapa kok pilihnya 24-105? Ukurannya sih. Ukurannya, okay. Ukurannya ringkas, sudah itu dengan ukuran itu saya rasa jangkauannya itu dan bokehnya itu sudah itu ketajamannya ya, okay. Itu sangat tajam ya, walaupun di F4 yang saya tahu sih, yang menurut saya yang saya pakai, F4 juga itu kalau selama wide angle itu sharp, dari tengah sampai sudut itu sangat tajam. Wide open dengan focal length terwide-nya juga tajam ya, corner to corner-nya. Jadi sangat-sangat ideal buat teman-teman yang mau landscape photography ya. Memastikan ya pixelnya berarti kepake gitu ya, karena lensanya cukup tajam. Right. Benar, benar. Benar. Nah, ini mungkin tips tambahan ya dari saya. Ini juga saya alami sendiri sih. Nah, setelah 2-3 tahun itu, atau setelah 5.000 atau 10.000 itu, saya yakin ya, Anda itu pasti sudah ngerti foto-foto yang bagus itu gimana. Jadi, coba dilihat balik foto yang pernah kita foto, dari mulai sampai sekarang, kita lihat balik, nanti pasti ketemu foto-foto yang bagus. Kenapa, Jos? Itu karena... Waktu kita sudah sering berlatih, mata kita itu cara melihatnya itu sudah beda. Ah,
Oke. Wah, mungkin itu yang membedain kalau misalnya kita foto trip, kok rasanya ada yang foto lebih hebat gitu ya. Karena mungkin matanya latih. Gitu. Sama dengan halnya nanti udah 2-3 tahun ke depannya pasti juga lebih terlatih dibanding kita yang dulu gitu ya. Benar. Karena kita bingung loh, kok dulu saya merasa ini foto biasa saja ya, tapi kok sekarang bagus banget, karena mungkin waktu kita foto itu ada komposisi yang kena gitu loh. Jadi ini bagus ya, jadi pasti Anda akan proses lagi edit, ini foto bagus, jadi itu bisa jadi portfolio Anda gitu, secara nggak sadar gitu. Itu saya alami di tahun 2007. Itu saya lihat balik ya, itu pas 2007 saya ada backpacking ke Jepang, ke Bali, sama Taiwan nggak salah, iya, tiga ini. Itu saya lihat balik, saya ada foto kalau nggak salah 500 foto dari trip itu. Itu saya ketemu 10 foto. Dari 500 ke 10 foto? Iya, yang saya nggak sengaja ada komposisinya yang sangat kuat, gitu loh. Oke. Tapi sayangnya ada satu nih, saya mungkin tambahan aja sih. Ingat ya, habis foto harus di backup ya. Okay. Karena sedihnya itu, yang tahun 2007 itu semua foto saya itu hilang karena hard disk saya itu rusak. Oke, nggak bisa di. Benar. Nah. Selain berlatih itu, kita juga bisa melihat balik vokal length yang biasa kita pakai. Oke, kita bisa melihat vokal length yang kita pakai. Iya, jadi kita bisa tahu, kan banyak ya teman-teman yang bertanya ya, saya mau beli lensa apa ya untuk mulai? Iya, banyak yang nanya. Nah, makanya, iya benar. Mungkin pakai kit lens bisa ya untuk mulai dulu ya. Benar. Jadi dari situ kita lihat balik, kita bakal melihat pattern. Kita lebih banyak di wide angle atau di mid, normal atau di tele. Nanti kelihatan. Jadi nanti dari situ mungkin kita pakai kit lens, kita sering pakai di 24-30 mili misalnya. Nah, mungkin kedepannya bisa coba yang G Master ya, 24-70 yang gitu. Jadi itu yang bisa membantu kita menentukan lensa apa, focal length apa yang kita perlu. Gitu. Okay. Mungkin, tapi ada satu ya, mungkin sering pakai 24 mili. 24. Itu berarti kurang wide. Kalau keseringan pakai 24 berarti kurang wide. Bener, berarti ada maksudnya ada indikasi Anda itu sukanya lebih wide gitu loh. Bener. Udah itu kan maksa sampai ujung paling wide gitu. Bener. Jadi mungkin bisa ke 16-35 ya. Nah, itu. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang pakai lensa kit bingung nih nanya kan mau lensa mana nih yang bagus. Sebenarnya balik lagi tergantung ke diri masing-masing mereka ya, kok ya. Kalau mereka bagus tapi mereka enggak sesuai dengan kebutuhannya ya nggak kepake juga gitu ya. Berarti kita bisa ceknya, kalau kata Pak Suwandi, kita bisa cek focal length kita selama ini fotonya focal length berapa gitu. Baru nanti mungkin kita antara beli lensa yang sama dengan kualitas lebih baik di focal length tersebut atau nyobain focal length lain gitu ya. Benar. Okay. Misalnya kita sebelumnya kita di 24-70 f4 Zeiss ya. Nah, mungkin kita focal length ini kita sering pakai semuanya. Okay. Nah, jadi kita upgrade-nya itu ke G Master yang f2.8. I see. Gitu. Lagi nih dari Kak Cornelius lagi, kok dari pengalaman pribadi pernah nggak udah effort gila-gilaan sampai camping nggak mandi bawa ransel berat, tapi momennya nggak dapat atau nggak sesuai ekspektasi. Jadi mungkin kita udah planning, kita udah jauh-jauh udah susah-susah, tapi kondisinya nggak baik gitu. Yang tadi saya ceritain ya, yang di Bagan itu di Myanmar itu salah satunya. Kenapa saya bilang solusi saya itu saya ikutin balon udara itu walaupun mahal ya.
Pertama itu nggak ada di plan saya. Karena saya kan istilahnya mau budget ya, saya sendirian gitu loh. Iya, jadi nggak mungkin saya jor-joran gitu loh. Tapi karena nggak ada pilihan, saya terpaksa cari yang lain yang nggak perlu saya buang, saya ganti untuk balon udara ini. Itu satu. Yang kedua yang tadi Yosemite itu. Sudah capek-capek saya setting tripod itu selama 1 jam. Ya. Tiba-tiba hujan. Ya itu yang tadi, yang kabut tadi. Jadi terpaksa cuma foto, 5 foto, langsung cabut. Badan sudah basah kuyup ya. itu salah satu contohnya sih. Jadi gitu. Mungkin pasti tentunya pernah lah ya, setiap fotografer datang ke menjumpai momen di mana mereka kecewa gitu, nggak sesuai ekspektasi. Tapi ya tugasnya kita juga buat beradaptasi ya. Bukan cuma masalah settingan ya, tapi juga tentang gimana cara nangkep foto yang bagus juga gitu, kayak tadi kan ya, jadi pindah ke balon udara. Oke. Benar itu. Ini apa nih? Oke. Nah ini. Untuk yang tadi ya, Josh, untuk mengetahui focal length itu mungkin nanti akan saya tunjukin di Imaging Edge ya, caranya untuk filter foto-foto itu ya. Nah, selain tadi eye of photographer, komposisi, dan juga setting ya, setting mungkin di KSA ya, balik ke KSA lagi ya. yang paling penting untuk landscape photographer ya, menurut saya itu shoot raw. Shoot raw. Kenapa? Nah, karena kalau pakai JPEG, itu ada informasi atau warna atau detail yang hilang atau terbuang dibandingkan dengan RAW. Jadi RAW itu seperti semua informasi yang ditangkap sensor itu disimpan. Oke. Nah, kalau JPEG itu sudah, kalau mungkin yang istilahnya sudah dicetak. Oke, sudah dicetak. Udah susah untuk edit lagi gitu. Bener, diedit bisa, tapi nggak maksimal. Nanti akan saya tunjukin ya. Oh ya, mungkin lebih jelas ya. Pas sudah diedit gitu ya. Bener. Nah, dari itu ya, kalau kita pakai RAW, kita benar-benar memanfaatkan keunggulan sensor Sony ya, yang high dynamic range ya. Nanti balik lagi saya akan tunjukin di Imaging Edge ya. Nah, kalau untuk saya atau profesional, kenapa pakai RAW? Itu gunanya kalau ada yang memakai foto kita atau membeli ya maksudnya ya. Itu mereka bisa cetak dengan ukuran besar. Oke, karena memang kita punya apa gambarnya tuh yang versi terbaiknya gitu ya. Benar. Oke. Dan rata-rata ya, Josh, editorial itu mintanya pasti file yang high res dong, itu biasanya bukan JPEG. Itu pasti di TIFF nanti. Jadi karena mereka pengen semua detail gitu loh. Untuk majalah itu. Oke. Nah, ini mungkin workflow saya ya. Untuk foto editing saya, prosesnya itu. Jadi dari raw foto saya taruh di Imaging Edge. Nah, nanti akan saya tunjukin ya. Yaitu ke TIFF, baru pakai Capture One for Sony, itu free aja sih ya. Sudah itu export ke JPEG, dan itu jangan lupa backup. Oke. Jadi, ya Josh, ini saya mungkin mau ke Imaging Edge ya. Mungkin Joshua ada info atau tambahan? Boleh. Ada, aku coba share screen, ini boleh ditukar. Oke. Teman-teman selagi Kak Suwandi lagi siapin Imaging Edge, aku mau kabarin nih, kita ada survei yang teman-teman bisa isi. Buat teman-teman yang udah pernah isi survei sebelumnya, boleh isi lagi karena setiap survei berbeda tentunya. Nah, teman-teman yang isi survei ini nanti buat apa? Buat kita kirim voucher. Nah, selain kirim voucher, juga buat teman-teman bisa kasih saran untuk kedepannya kita bisa workshop apa nih, mau speakernya siapa, atau kita mau topiknya tentang apa gitu. Nah, tadi kan aku baca juga nih, ada yang nanya nih, Om Fajar, kapan live lagi gitu. Nah, mungkin boleh dimasukin di surveinya, minta rekomendasi gitu. Oke, jadi jangan khawatir, teman-teman bisa
request apapun. Dan juga dari survei ini teman-teman bisa kasih feedback tentang workshop-workshop yang kita adain. Ya, hopefully kita tentunya mau kasih yang terbaik buat teman-teman Sony semuanya. Jadi tanggapan teman-teman sangat berarti buat kita ya. Nah, selain itu aku juga mau kabarin ya, kita ada Facebook group discussion buat teman-teman yang mau diskusi. Ya, pagi kita semua lagi di rumah nih ya, work from home gitu. Tapi kita juga masih bisa diskusi lewat Facebook atau juga teman-teman bisa cek di Instagram @sonyalpha_id. Nah, tadi kan ada nyinggung nih, nyinggung tentang KSA ya enggak? Nah, KSA itu apa sih? KSA ini adalah kelas Sony Alpha free buat teman-teman yang pakai Sony. Di situ akan diajarin setiap settingan yang tentunya bisa bantu teman-teman menjadi fotografer yang lebih handal lagi ya. Nah, selain itu nanti speakernya juga tentunya dengan Alpha Guru kami ya, seperti misalnya Koswandi sendiri atau misalnya Om Harlim atau Ko Hengki gitu, yang buat teman-teman mau belajar potret itu semuanya ada. Oke. Okay? Nah, jadi teman-teman pantau aja di Instagram Sony Alpha ID, nanti ada KSA, workshop, IG live, semuanya jadwalnya ada di situ. Oke. Okay? Nah, aku juga mau kabarin teman-teman sekarang ada My Sony ya. Ada free sensor cleaning, dan ngomong-ngomong tentang free, kita juga ada promo ya teman-teman, promo A73. Nah, nih di bawah. Nah, jadi promonya di Blibli official store-nya Sony pakai Sony Day itu ada 500.000 extra cashback. Nah, promonya apa sih? Nah, jadi teman-teman dengan 29,999 udah dapat A73 plus lensa kit. Nah, tadi kan udah dikabarin nih, ya kan? Lensa kit oke enggak? Oke, kenapa? Karena teman-teman bisa explore dengan kualitas yang sangat-sangat baik juga gitu. Bisa explore dengan wide angle sampai ke telephoto. Kan lumayan nih, ya gak? 28 sampai 70. Oke, nah kapan lagi ada promo plus ditambah extra cashback lagi. Oke, nah sekian ininya. Nah, teman-teman aku mau ingetin lagi ada survei. Boleh diisi sepanjang acara ini. Ya, nanti buat teman-teman yang udah isi bisa kita kirimin voucher. Alright. Nah, kembali ke Koswandi, silahkan. Jadi kita udah ngomongin tentang landscape, kita udah ngomongin tentang I as photographer, ya. Nah, sekarang Koswandi mau ngajarin gimana cara pakai Imaging Edge. Nah, Imaging Edge ini adalah software dari Sony, ya. Jadi teman-teman bisa pakai, software ini free. Nah, sekarang Koswandi akan jelasin. Silahkan. Oke. Okay. Nah, ini mungkin nggak banyak ya memakai Imaging Edge ya, tapi saya pribadi ya Jos ya, saya sih lebih suka pakai Imaging Edge. Kenapa? Karena yang buat software ini kan Sony ya, jadi pastinya software ini tahu seluk-beluk dari sensor kamera itu dan karakteristik lensa. Jadi untuk editing itu saya rasa lebih maksimal. Nah, di sini ya, tampilan viewernya ini ya. Nah, di sini di bagian kiri atas ini untuk foldernya untuk cari fotonya. Nah, dan di bawah ini foto-fotonya. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, Jos, ini kita bisa filter. Jadi misalnya kita cuma nunjukin yang 16:35 ya. Nah, jadi cuma satu misalnya. Jadi 24-105, ini ada 15-70-200, cuma satu gitu loh. Jadi kan udah ketahuan, oh lebih banyaknya di mana gitu loh. Sudah itu mungkin kalau ada yang punya beberapa kamera Sony, mungkin bisa filternya pakai ini ya, kamera ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, selain itu mungkin bisa itu ya, just yang filter sesuai rating. Yeah. Misalnya pas kita lagi di lokasi, kita rasa kita takut lupa ini foto yang bagus di lokasi itu. Jadi kita takut lupa, mungkin kita bisa rating foto itu. Kita taruh star ya. Kadang kita kasih foto terus males sortir lagi ya. Misalnya 1000 foto, 500 foto. Nah, teman-teman kalau di kamera Sony, nah pas kalian tuh lagi lihat fotonya, itu sebenarnya bisa dikasih rating. Nah, nanti bisa langsung diseleksi mana foto yang udah di rating di aplikasi ini. Jadi buat teman-teman tadi kan kalau kata Koswandi
kita harus selalu review foto kita supaya jadi lebih baik lagi. Nah, di sini, nah kita bisa lihat tuh, bisa sortir based on jenis kamera dan juga jenis lensa. Oke, oke. Nah, sudah itu satu lagi, Jos, bisa kelihatan itu exif-nya. Oh ya, exif-nya juga lengkap banget ya di sini ya, bisa kelihatan semuanya, mode tipe kameranya, settingannya ya, di sini ada HDR-nya, ada creative style-nya, kontrasnya, semuanya kelihatan ya. Gokil banget. Oke, oke. Benar. Jadi semuanya kelihatan. Wah, bahkan teman-teman ya, yang biasanya buat balance-nya itu diubah-ubah ya, ke magenta atau kemana, itu semua kelihatan di sini ya. Hanya ya, di software ini. Okay. Benar, benar. Sudah itu, oke. Okay. Setelah di viewer, nah ini ya, ada dua tombol, satu remote, itu biasanya untuk tethering. Mm-hmm. Jadi istilahnya kayak live view, waktu kita foto, kita bisa view di laptop ya. Nah, yang sering saya pakai itu di edit. Nah, jadi misalnya kita udah pilih foto ini ya, yang mau kita edit ya, ini RAW ya, ARW ya. Nah, kita buka. Ya. Oke, bentar ya. Oke, ini tampilan untuk editnya. Mm-hmm. Jadi oke, kenapa mungkin Joshua juga penasaran ya, ini kenapa nggak pakai software lain malah pakai Imaging Edge nih? Langsung RAW-nya tuh dibaca pakai software editing gitu loh, terus langsung diedit warnanya. Nah, kenapa pakai ini? Apa yang bedain sih kok? Benar, ini satu ya. Nah, kenapa saya tekankan setting itu setelah kita tahu tema baru ke settingnya? Karena gini, biasa oke, yang pastinya setting itu yang perlu itu shutter speed, aperture, sama ISO ya. Benar. Itu pasti penting. Tiga ini penting. Ini kalau sudah benar ya sudah. Yang lainnya itu jangan dipikirin kenapa. Biasa ada teman saya nanya, itu pakai white balance apa ya? Makanya saya kadang-kadang bingung, kenapa sih dipikirkan white balance-nya gitu loh. Nah, di software ini, Jos, ini semua bisa dipilih. Lihat sebelah kanan ya. Mm-hmm. Jadi sudah kita foto, kita misalnya pakai auto ya. Jadi kita tinggal ganti. Lihat itu seperti apa. Oke, okay, oke. Okay. Jadi nggak usah di terlalu dipikirkan dulu. Kita bisa edit di sini gitu. Jadi ini seperti memilih kamera sewaktu di lokasi. Nah, kayak balik lagi ke lokasi. Jadi mungkin benar. Aku juga sempat beberapa kali foto trip bareng teman-teman landscape tuh banyak yang nanya tuh kayak WB-nya kita mesti set apa nih? Cloudy kah atau apa? Sebenarnya tinggal foto RAW nanti editingnya pas udah editing ya baru kita tentuin. Benar, kan? Di rumah nanti. Iya, kalau kita sibuk milih bisa kehilangan momen, benar ya? Apalagi kalau benar. Posisi kayak gini nanti enggak dapat sunstar-nya gitu ya, udah hilang mataharinya mungkin ya. Bener, soalnya kan cepet dia ya. Bener, nah, selain itu bisa pilih creative style-nya, untuk saya sih, saya lebih biasanya ke landscape. Nah, nanti misalnya, kita sebelumnya kita foto keluarga, jadi mungkin kan di portrait ya. Nah, besoknya kita ke landscape, lupa kita set. Ya nggak masalah, selama kita RAW, kita tinggal di sini, dari portrait, kita balikin ke landscape. Mm-hmm. Ya sudah, selesai gitu. Oke, jadi juga ada settingan kontras, highlight, semua ada ya, shadow juga ada. Nah, selain itu ada dynamic range optimizer. Ini ada juga settingannya di A73 ya. Benar, di RAW ada di A73. Benar. Teman-teman yang kamera sebelumnya bahkan dari 6000 juga udah ada DRO. Nah, fungsi DRO apa sih? Ya singkatnya sih, yang shadow dinaikin ya exposure-nya ya supaya dynamic range-nya lebih baik gitu. Nah, ini bisa ditentukan kalau foto RAW. Nah, ini kita bisa lihat tuh bisa diedit. Oh. Ini saya belum atur brightness ya. Saya cuma di Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan sih, banyak pertanyaan dari teman-teman kita ya, dari salah satunya Emmanuel dari Kupang itu. Aduh, oke. Okay. Semuanya itu tanyanya ND filter. ND filter.
Jadi ya ngapain sih pikirkan ND filter, misalnya salah bawa ND filter. Ya udah DRO-nya itu dinaikin aja. Itulah keunggulan dari sensor Sony, high dynamic range gitu. Jadi dulu mungkin ND filter itu buat apa? Buat ini ya, jadi bisa nangkep langit sama darat. Bener. Gitu ya. Karena biasanya ya, tapi di sini kita bisa lihat tadi bawahnya tuh gelap banget tapi cuman dengan DRO sama dinaikin brightness-nya dikit. Kalau fotonya raw, nih dari segelap ini dapat semua detailnya, gokil banget. Benar. Jadi nggak usah dipikir terus terang ya, ini waktu saya foto ini kurang tidur, sudah itu terlambat bangun. Jadi nggak saya bawa semuanya. Cuman kamera dan lensa itu. Oke, cuman kamera sama lensa. Ya, jadi nggak usah dipikirkan lagi. Maksudnya kalau nggak bawa filter ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, bisa diakali ya caranya ini. Itulah keunggulan kita kalau pakai RAW. Berarti sebenarnya ini gear-nya Koswani tergolong budget oriented ya. Cuman A73 sama satu lensa, nggak pakai ND filter, nggak pakai apa. Cepret, edit. Bagus gitu. Bener. Okay. Karena itu kan istilahnya saya mau biasakan diri dulu ya dengan gear itu. Nah dari situ baru saya expand perlu lensa apa. Jadi saya mau pastiin dulu saya cocok dengan gear ini. Bener, asik. Okay. Jadi di Sony itu sebenarnya sih saya sukanya di color-nya sih, di warnanya. Itu unik gitu loh. Nah, selain itu, ini ada settingan untuk shading compensation. Okay. Ini lebih ke vignetting. Oh, vignette-nya. Bisa kita set juga. Okay, jadi ini mungkin lebih ke correction ya, tapi hasilnya gambarnya jadi pas diedit di sini itu tetap natural ya. Kesannya tuh kayak, ya sama kayak kita foto JPEG, tapi kita udah milih preset yang terbaik, benar ya berarti ya? Benar. Gak khawatir masalah settingan terlalu banyak ya, kalau pas di on the spot, kalau asal fotonya raw, bisa kita korek gitu, korek itu kita benerin ya. Okay. Benar, kita koreksi di rumah. Jadi kita di lokasi itu cuma mikir settingan yang exposure itu, shutter speed, ISO, sama aperture. Sama focal length-nya, lensa apa. Ya udah. Jadi foto. Jadi RAW di rumah tinggal kita edit, kita proses sesuai keinginan kita. Nah, ingat ya, enggak ada yang salah atau enggak ada yang benar. Maksudnya enggak ada yang salah atau benar, yang ada itu kamu suka atau enggak. Jadi semuanya itu karena kita seni ya. Jadi bukan jadi enggak ada yang pasti. Jadi editlah sesuai kebutuhan Anda dan kesenangan Anda. I see. Selain itu, ada juga ini noise reduction. Ini kan setting di kamera juga. Iya, ada di menunya. Noise reduction-nya, okay. Ini nggak ada. Saya tetap auto. Ini auto. Ini off. Ya, nggak beda jauh sih. Beda jauh, nggak ada noise-nya. Nggak beda jauh sih. Tapi ini juga bisa disetting. Misalnya, kita saya rasa nggak ada beda jauh ya, saya off aja karena noise reduction kadang-kadang kan membuang detail ya. Iya, tentunya membuang detail kan, memperhalus gambar supaya nggak ada noise. Benar itu. Baru ada juga lens correction, distorsi atau CA, itu sudah terprogram di program ini. Ya, jadi buat teman-teman yang tentunya kalau mau foto direkomendasikan menggunakan lensa dari Sony. Ya kenapa? Karena tentunya pabriknya sama, jadi kita tahu kelebihan dan kekurangan setiap lensa dan juga bodinya. Nah tapi dengan software buatan Sony juga kita bisa kasih hasil yang tentunya maksimal dan yang terbaik karena semua udah diprogram ya. Semua udah elektronik, nggak cuma autofocus tapi distorsi, vignetting, warna gitu ya. Oke, kita bisa lihat di sini nih, detailnya dapat banget, noise-nya juga dikit banget ya. Padahal ini kan tadinya gelap banget ya, dinaikin ya exposure-nya ya. Canggih. Benar, DRO sih yang dinaikin itu aja sih. Nih, dari segelap ini tapi nggak pakai noise reduction. Gokil banget. Benar. Ya, itu kelebihan sensornya itu. Itu. Mungkin tadi Jos ada apa ya, ada jelasin tentang sensor cleaning ya. Nah gini, jangan seperti saya ya, karena ini buru-buru.
kelihatan kan? Ini dia. Oke. Ini dia. Jadi ini ya ini jadi kerjaan Mas ya. Makanya kalau bisa sih sebelum trip dibersihin dulu sensornya. Sudah itu waktu ganti lensa mungkin lebih hati-hati gitu. Iya, tentunya harus lebih hati-hati. Dan kalau sensor cleaning direkomendasikan juga sama tim Sony tentunya di authorized service center supaya dipastikan juga teknik pembersihan sensornya itu yang sesuai dengan arahan dari company juga. Oke, next. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah selesai, sebenarnya udah, ini sudah bisa dicetak sih kalau mau ya. Jadi kita bisa langsung output, kita save aja. Nah ini bisa pilih. Saya biasanya di sih di TIFF. Di TIFF. Nah, banyak TIFF-nya ya. Kayak loss. Itu file, bener. File-nya itu bakal gede ya. Tapi ya untuk saya sih saya perlunya itu. Tapi kalau menurut Anda nggak mau terlalu gede, ya pilih aja JPEG. JPEG langsung kelar. Itu kompresi juga bisa dipilih. Itu kalau space juga bisa dipilih. Nah, tinggal disimpan. Nah, jadi deh. Jadi. Selesai. Gokil. Jadi tinggal, ini bukan editing ya, itu mana kayak dikoreksi ya lebih tepatnya. Tapi udah oke. Benar. Sudah itu misalnya, kita kan, ini sudah saya setting-setting gini, nanti ntar saya tutup kan hilang gitu. Nah, jangan takut. Ini ada satu tombol. Save. Bisa disimpan. Nah, disimpan. Jadi besok-besoknya kita buka ya sudah di situ settingannya. Jadi jangan takut. Nah, misalnya kita rasa oh masih kurang, nah, kita bisa balik lagi, kita ganti yang mana gitu. Jadi teman-teman yang suka foto boleh coba di download, it's free ya. Dan tentunya kalau kalian download Imaging Edge itu nggak cuma dapat buat viewer dan editor tapi juga ada remote-nya. Jadi buat teman-teman yang mau kayak begini, mau bisa video call, video conference dengan kamera Sony S webcam. Ya kayak Kwas Wandi sini pakai RX ya kok ya. Itu juga. Untuk malam ini saya pakai A73. Iya, gokil. Kita pakai kamera Sony apapun dengan Imaging Edge tentunya. Nah, nanti bisa dijadikan webcam seperti sekarang. Jadi bokeh gini. Next. Oh, just mungkin saya mau tambah ya. Yeah. Ini mungkin sering ditanya. Ada mungkin yang belum pernah foto, tapi pengen mencoba, tapi nggak mau ke ke mirrorless dulu, yang bisa ganti-ganti lensa. Nah, mungkin saya bisa sarankan satu, Jos. Apa tuh? Oke, ini. Wah, apa tuh? RX100. 100. 7. Kelihatan ya. Oops. Oke. Okay. Ya, yang penting pakai RX 100 Mark 7. Okay. Itu range-nya itu sudah 24 sampai 200 ya. Iya, lensanya udah 24 sampai 200 benar. Udah mencakup semacam dua lensa ya, 24-70 sampai 70-200. Dan bener. Warnanya mirip ya sama seri A7 ya. Mungkin beda dynamic range-nya aja. Gitu. Bener. Nah, kenapa saya bisa sarankan gitu? Nah, untuk berlatih mungkin pakai ini ya. Untuk belajar mungkin ikut KS atau apa, mungkin bisa belajar basic settingnya, baru komposisinya. Nah, entar kalau sudah mahir, mungkin bisa ke mirrorless. Benar. Nah, ini RX ini jadiin second. Ah, jadi second camera. Oke. Iya, okay. Jadi mungkin bisa di pocket aja. Walaupun hiking kan bisa ditaruh di pocket ya. Ya benar. Dan jadi saat ada tempat di mana enggak boleh bawa kamera profesional ya, kita bisa pakai RX ini gitu kan. Kamera pocket. Enggak tahu. Benar. Okay. Jadi mungkin itu salah satu cara ya bisa jadi kamera cadangan gitu loh. Benar. Apalagi kan ini yang baru mau belajar belum siap ya nanggung beban bawa lensa atau kamera gitu ya. Jadi mungkin dengan pocket kamera yang tentunya ketika kalian udah pindah ke mirrorless seperti A7 juga itu nggak akan tersisihkan ya, bakal tetap kemak karena itu oke banget. Alright. Benar. Oke.
Jadi itu demonya sudah itu nah ini untuk mungkin yang mau download ya, mungkin bisa di sini. Di imagingedge.sony.net. Terus ini pilihannya buat yang desktop aplikasinya. Nah. Alright. Oke. Okay. Nah, ini sudah saya jelasin yang tampilannya ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Nah, oke. Jadi teman-teman ada yang mau tanya, boleh tanya-nanya. Dan juga teman-teman, jadi kan dari tadi nih, Ko Suwandi juga ada bilang dari teman, ada yang dari Kupang, ada yang dari mana gitu. Nah, teman-teman bisa langsung kasih pertanyaan untuk workshop berikutnya. Nanti kan kalau kita ada workshop, walaupun kita di YouTube Suara bisa nonton, ada registrasinya. Nah, nanti teman-teman yang isi registrasi linknya bisa langsung kasih pertanyaan. Nah, jadi nanti speaker untuk workshopnya tentunya seperti Ko Suwandi hari ini, itu mempersiapkan materi sesuai dengan pertanyaan kalian gitu, supaya bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman di sini. Oke, nah tapi untuk teman-teman yang lagi nonton sekarang, ya kapan lagi bisa langsung nanya dan langsung dijawab, boleh nanya apapun. Kayak tadi, terima kasih Kak Cornelius sudah nanya 2 pertanyaan. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau nanya lagi, boleh. Atau aku deh kalau gitu yang nanya kok. Ya, silakan. Kalau Koko sendiri ngomongin RX ini tadi, kapan Koko pernah pakai RX tersebut? Gitu kan dari tadi kita ngeliatnya hasil foto atau juga. Nah, kalau karena RX ini baru saya pakai sekarang ya, pas ini work from home ya. Jadi saya cuma foto dari rooftop saya. Sudah itu bulan. Oke. Okay. Nah itu makanya saya bilang kenapa range-nya itu sudah bagus banget ya. Karena bisa foto bulan, jadi nggak usah pakai lensa yang apa, kita juga bisa foto bulan ya. Bentar ya, saya tunjukin mungkin. Teman-teman di kamera RX, walaupun dia pocket kamera, itu menunya, settingannya itu sama persis ya, sama seri A7. Jadi buat teman-teman yang mau coba pakai, kalau udah belajar satu, tentunya udah belajar buat semua seri di kamera Sony. Oh, ini contoh fotonya ya? Nah, contohnya. Jadi walaupun dia kamera pocket, tapi detailnya ada gitu loh. Untuk bulan. Jadi biasanya kalau pakai smartphone kan susah ya. Detailnya itu nggak kelihatan biasanya gitu loh, susah. Karena tentunya sensor di kamera RX juga lebih besar ya dibanding sensor di kamera smartphone. Benar, 1 inci ya, 1 inci, itu. Oke. Alright, teman-teman boleh kalau ada pertanyaan, ada yang mau nanya. Kalau Sumadi nih, tadi kan ngomong kita kalau nanya, sebaiknya nanya ke orang lokal. Nah, apakah kita perlu belajar bahasa lokal daerah tersebut gitu sebelum kita datang ke tempatnya? Atau at least bawa tour guide yang bisa translate. Nah, tour guide boleh, tapi ingat ya, kalau bisa tour guide-nya itu jangan gimana ya, istilahnya kalau bisa yang lokal, jangan yang pendatang. Yang lokal. Kalau bisa yang lokal, jadi secara nggak langsung kita membantu orang lokal. Dan mereka tentunya akan lebih mau dong. Friendly, lebih welcome. Nah, jadi malah ntar bakal dikasih tahu spot-spot yang nggak ada turis yang tahu gitu loh. Oh, gitu, yang gitu. Spesial untuk lokal gitu. Oke. Berarti kita as photographer bukan cuma masalah skill, tapi kita juga harus bisa komunikasi yang baik ya tentunya sama orang-orang. Khususnya kan ini bukan di lingkungan kita loh ya, kita ke lingkungan bener. Luar gitu ya, ke tempatnya orang lain. Alright. Ya, benar. Nah, kalau kondisi yang paling susah apa nih? Selain mungkin tadi kan kita udah dengar Ko Suwandi mau lewatin jalanan yang cuma bisa satu orang ya, one way ya. Nah, apakah ada yang lebih susah gitu? Entah
lagi storm atau hujan deras banget gitu. Cuaca sih. Sudah itu satu ya. Kalau misalnya kita ke Taman Nasional, itu biasanya kan ada binatang liar ya. Okay. Itu kalau bisa dipastiin kita mengikuti prosedur keamanan. Karena seperti misalnya Taman Nasional Yosemite ya, itu ada beruang. Ada beruang. Nah, jadi menurut saya ini yang paling paling unik ya. Kan saya di mobil, di camping ya. Jadi dia spesial ditulis odol pasta atau odol gigi atau pasta gigi itu harus disimpan di safety box. Oke, kenapa? Karena beruang itu suka dengan baunya, dianggap makanan. Oke, oke. Walaupun kita di mobil itu nanti bakal diserang. Oh, oke. Bener. Nah, jadi itu yang harus diperhatiin. Peraturan-peraturan dari Taman Nasional. Jadi jangan asal suka-suka kita deh. Jadi bukan cuma makanan ya. Jadi sampo, odol gigi itu harus disimpan di safety box-nya itu. Nice. Namanya itu bear-proof box itu. Jadi bro juga ya buat teman-teman yang mau les ke fotografi, bukan cuma masalah teknik dan bahasa, tapi juga prosedur keamanan. Karena tentunya ya kita kalau mau foto, ya kita harus respect juga ya peraturannya supaya semuanya bisa aman. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Kak Bagas di Kak Pratama. Kok mau tanya dong, lensa yang cocok untuk pengambilan Milky Way dan tips settingannya? Oh, oke. Okay. Untuk Milky Way, bentar ya. Oke, sebenarnya Milky Way itu biasanya ya, pasti lebih wide lebih bagus. Lebih wide lebih bagus. Benar. Sudah itu oke. Okay. Saya tunjukin ya. Contoh fotonya ya. Nah ini. Kelihatan nggak? Oke. Okay. Ini fotonya pakai 24-105 yang tadi. Lensa favorit. Jadi walaupun F4 ya bukan berarti nggak bisa. 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 Jadi ya kalau menurut saya sih ya lebih wide lebih bagus ya. Tapi kadang-kadang ada yang suka lebih zoom in mungkin. Ya tapi menurut saya sih untuk mendapatkan semuanya ya sama foreground-nya mungkin ya. Itu mungkin lebih wide lebih bagus. Mungkin dari 16 sampai 24 gitu. Oke, okay, nah kalau apa nih kan tadi juga nanya tips settingannya. Mungkin settingan untuk foto ini apa nih? Dengan lensa F4. Ah ini F4, 24 mm, 30, oh sorry, F-nya 5,6, sorry ya, 5,6, 30 detik, 10 detik ISO-nya 2000. 2000, oke. Okay. Benar, kalau yang ini sama 5,6 tapi 10 detik. Nah, ini sebelah bawahnya ini karena ada lampu ya, lampu dari kayak reception gitu tempat kantornya. Jadi makanya kelihatan terang sini. Jadi ya sebenarnya lensa ya lensa kit juga bisa sih selama ISO-nya ditinggiin ya mungkin bisa ya. Bisa. bisa. Iya tentunya bisa. Dengan lensa kit juga kan paling wide-nya itu F-nya bisa di F segini itu aman ya. 5,6, iya kan? Dia bahkan F5,6-nya tuh ketika di 70 mm. Kalau dipakai di wide-nya bisa. Kalau nggak salah sampai ya F3,5 gitu ya. Jadi 3,5, benar. 3,5. Iya, benar. Bingung budgetnya gimana, bisa yang promo tadi ya, yang 73, 30 juta udah sama lensa kit plus ada cashback 500 ribu. Itu budget banget nih, budget banget. Tapi kita bisa lihat, bisa juga untuk Milky Way. Tinggal tambah tripod ya berarti ya. Benar. Yang pastinya perlu tripod. Ya, ini nggak pakai ND filter? Nggak ada. Nggak ada filter. Oke, gokil. Jadi cuma kamera. Lensa. Untuk landscape photography, nggak masalah. Benar. Oke, dan ini katanya ya, hasil-hasil fotonya keren-keren semua. Dan A73 semua ya, aku lihat ya. Benar, A73. Gokil. Ya, jadi buat teman-teman mungkin ya
investasi bukan cuma di body atau di lensa, tapi juga dari jam terbang ya. Tadi kan di awal Pak Sondi udah bilang ada namanya shutter count atau kayak jumlah foto, berapa jumlah foto yang kalian ambil itu kayak kalau mobil itu ada mileage. Nah, makin sering dipakai kalau mobil makin tua, kalau kita makin experience gitu, makin jago ya. Jadi mungkin ya buat khususnya buat landscape photographer, banyak explore ya, cari promo gitu ya, cari promo gitu. Atau tanya-tanya Koswani gitu, kapan jalan-jalan mungkin. Silakan. Ya, foto trip bareng kan gokil banget nih. Ya. Oke, jadi mungkin itu jawabannya untuk Kak Bagas. Terima kasih atas pertanyaan juga. Mungkin ada teman-teman masih ada waktu nih sedikit. Mungkin ada yang mau nanya lagi. Ya, jadi Koswandi nggak cuma fokus di masalah landscape dan Milky Way. Tadi ada apa aja kok? Oh, gimana? Fotonya? Ada apa aja? Landscape, makanan landscape. Juga ada. Makanan, terus ada, terus apa lagi nih? Human interest juga ada, karena itu bagian dari traveling ya. Ya, benar kan pasti nemu yang beda-beda ya, yang keren-keren sih dengan traveling itu. Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau belum ada pertanyaan atau teman-teman nih yang baru nonton mungkin gak pas live dan mau ikutan nanya nih, bisa tanya langsung ke Koswandi ya tentunya ya. Instagramnya di @swandicfoto. @swandicfoto. Nah, nanti teman-teman bisa langsung tanya-tanya ke DM-nya, atau buat yang mau nanya tentang promo atau tentang produk, bisa langsung DM ke Instagramnya Sony ya, @sonyalfa_id. Oke. Kalau begitu sepertinya udah gak ada pertanyaan lagi ya. Thank you banget untuk Koswandi dan juga untuk teman-teman yang udah hadir, dan juga tentunya para alfa guru dan profesional yang hadir juga ya, ada Om Fajar, ada Koyopi, ada Pak Eko ya, dan juga banyak yang lain di sini. Tuh ada Ko Paulus. Ya, jadi teman-teman di Sony ini kita ada banyak alfa guru tentunya yang selalu hadir ya dimanapun, dan teman-teman feel free untuk tanya ke mereka, karena tentunya kita dari Sony semuanya mau bisa bantu teman-teman menjadi fotografer dan videografer yang lebih baik lagi ya. Gak cuma di salah satu genre, tapi di semuanya. Jadi teman-teman kalau ada terkait pertanyaan apapun, atau mau request workshop atau kelas Sony apapun ya, itu bisa banget ya. Oke, kalau begitu udah gak ada pertanyaan, mungkin bisa kita tutup workshop hari ini. Nah, thank you banget. Sekali lagi, thank you banget. Joshua, untuk teman-teman juga. Mungkin yang sudah. Sepatah dua patah kata buat teman-teman yang masih belajar di sini. Ya, mungkin saya cuma mau ingatin, jangan berhenti berlatih ya. Mm-hmm. Jadi tetap berlatih, dan mungkin untuk masa ini mungkin nggak bisa keluar kemana-mana ya. Benar, jadi mungkin ya. Fotografi ya. Iya, tapi ya mungkin di rumah bisa dicoba-coba. Seperti saya foto bulan, atau foto langit, atau yang dari rumah deh, atau bunga-bunga atau apa. Jadi dipastiin dulu tahu pemakaian komposisi atau settingannya. Benar, gitu. Benar. Itu sih. Okay. Jadi mumpung di rumah ya, ada banyak workshop tentang landscape, banyak-banyakin nonton gitu ya, supaya nanti pas sudah bisa foto lagi, ilmunya udah bertambah berkali-kali lipat ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita tutup workshopnya, and thank you so much. See you on the next workshop. Dadah. Thank you.
Thank you.